don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita lihat MP Bukit Gantang memberi sokongan kepada PM Anwar Ibrahim secara terbuka dan berdepan dengan PM dan di khalayak pembangkang. Sebelum tu saya baca sedikit kat masyarakat ini. MP Bukit Gantang terbaru berikrar sokong Anwar. Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal dari Bersatu mengumumkan sokongannya kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dia adalah ahli Parlimen Bersatu kelima yang berpaling tadah dan meluahkan taat setia kepada kerajaan sehingga hari ini. Okay, mari kita lihat video tersebut. Di akhir nanti kita akan komen macam biasa. Yang tersisih daripada peluang mendapat peruntukan bantuan akibat banjir, itu saya terbuka untuk mendengar dan memberi jawapan serta penyelesaian yang lebih adil. Silakan Bukit Gantang. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas jawapan yang saya kira sangat bagus dan berjiwa besar. Jawapan dari susuk tubuh yang telah melalui liku-liku derita dan penderitaan yang amat panjang hampir 24 tahun. Mana mungkin jawapan ini boleh dicetuskan jika tiada keikhlasan yang menebal. Mahu melihat, Tuan Sri Pengerusi minta tambahan masa. Cuma jangan berucap, tanya soalan. Explain sikit, last sikit soalan. Baik. Kita ahli-ahli parlimen menjunjung tinggi Perlembagaan Persekutuan. Sudah-sudahlah kita orang-orang politik bersengketa, cari-cari bulu ayam lama-lama bercantum jua. Komitmen Yang Amat Berhormat PMX terhadap perlunya perpaduan ini bukannya baru. Sejak kempen pilihan raya umum ke-6 pada tahun 1982, ketika Yang Amat Berhormat PMX bertanding sebagai calon Barisan Nasional di Pematang Pauh, saya turut berkempen. Sebenarnya ancaman kepada negara ialah bukan ancaman penjajah luar ataupun ancaman komunis, tetapi adalah ancaman kepada perpaduan dalam negara. Orang Melayu terus berpecah sehingga tidak ada satu pun parti Melayu yang kuat yang cukup bilangan kerusi parlimen untuk membentuk kerajaan. Setelah UMNO diharamkan tahun 1987, orang Melayu bangkit semula dengan pengisian. Ini ucapan dasar Presiden. Dalam gagasan wawasan 2020. Okey. Di bawah gabungan Tun Mahathir dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang. Okey, soalannya. Soalannya. Dalam keadaan politik negara tidak stabil ni, bagaimanakah kerajaan nak menguruskan ekonomi, harga barang terus naik, kos sara hidup makin tinggi. Oleh itu, demi negara yang tercinta, saya meminta Tambun, Paguh dan juga Bera, buanglah yang keruh, ambil yang jernih. Marilah Paguh dan Bera sebagai bekas Perdana Menteri bersama-sama membantu Tambun membina masyarakat madani. Kepada ahli-ahli parlimen pembangkang pula, marilah kita berunding sebaik-baiknya dengan pihak kerajaan sebagaimana persefahaman semasa Yang Berhormat Bera menjadi Perdana Menteri. Tan Sri Speaker, soalan saya, adakah Yang Amat Berhormat PMX bersedia untuk menyambut kesediaan ahli-ahli parlimen yang mempunyai pengalaman, kepakaran, kebolehan, keupayaan untuk membantu membangun rakyat sekaligus membangun ekonomi negara? Saya sendiri bersedia untuk memberi
dan membantu kerajaan mengunjukkan masyarakat madani menangani kenaikan harga barang dan kos sara hidup dengan mengambil ibrah Nabi Yusuf alaihissalam. Okey. Dengan ini Bukit Gantang mengisytiharkan menyokong Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. 5-1 dan gagasan sebelah ada kosong lagi. Belum soalan lagi. Sekian, terima kasih. Tahniah perpaduan, tahniah. Baik, silakan Puan Menteri. Tuan Sri Dipertua, saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Bukit Gantang, sahabat lama yang kembali untuk memberikan sokongan dengan prinsip yang ditegaskan. Pertama, untuk menjalin perpaduan. Keduanya, untuk menjamin supaya ekonomi boleh dipacu dengan lebih berkesan. Dan ketiga, permasalahan yang dihadapi, masalah ekonomi global yang memberi kesan dan dampak negatif dari segi harga barang dan kos sara hidup dapat diberikan dapat diselesaikan melalui kerjasama dan muafakat yang lebih mendalam. Soalannya tentang kesediaan saya untuk menerima kerjasama walaupun tidak semestinya menyertai Bukit Gantang, saya ucap terima kasih kerana bagi sokongan terbuka. Tapi yang lain seperti mana saya sebut, saya telah buka ruang dari awal untuk diadakan perbincangan bukan saja dari segi CSR yang disebut yang dia akan diselaraskan oleh TPM2, tetapi untuk mendengar pandangan-pandangan mereka secara konstruktif. Dan ini saya anggap kenyataan yang sangat penting dan saya alu-alukan kerjasama sekiranya diperlukan. Baik, saya kata baru. Kita komen saya baca detail dekat sini lagi. Syed Abu Hussein membuat pengumuman itu semasa mengemukakan soalan tambahan kepada Perdana Menteri ketika sesi waktu pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat hari ini. Soalannya berhubung kesediaan Anwar untuk menyambut ahli-ahli parlimen yang mempunyai pengalaman, kepakaran dan kebolehan untuk membantu membangunkan rakyat sekaligus ekonomi negara. Saya sendiri bersedia untuk memberi dan membantu kerajaan mewujudkan masyarakat madani menangani kenaikan harga barang dan kos sara hidup dengan mengambil ibrah Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan ini, Bukit Gantang mengisytiharkan menyokong Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri ke-10 dan gagasan kerajaan madani, katanya. Sebelum melafakkan iktiraf itu, Syed Abu Hussein menyampaikan ucapan panjang lebar mengenai kepentingan perpaduan kepada negara. Dia turut memuji Anwar dengan berkata bahawa Perdana Menteri telah menunjukkan komitmennya ke arah menyatukan negara sejak Presiden PKR itu bertanding di kursi Parlimen Pembantan Pauh pada 1982 ketika Anwar masih bersama BN. Dalam ucapannya, Wakil Bersatu itu turut menyeru bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Paguh yang juga adalah Presiden Bersatu dan Ismail Sabri Bra untuk membantu Anwar. Sebenarnya ancaman kepada negara ialah bukan ancaman penjajah luar atau komunis, tetapi ancaman kepada perpaduan dalam negara. Orang Melayu terus berpecah hingga tak ada satu pun parti Melayu kuat cukup kerusi untuk bentuk kerajaan, katanya. Tambahnya, akan menjejaskan usaha kerajaan untuk memacu ekonomi negara dan menangani isu seperti kenaikan harga dan kenaikan kos sara hidup. Oleh itu, demi negara tercinta, saya minta Tambun Anwar, Paguh dan Bra Ismail Sabri buang yang keruh, ambil yang jernih. Marilah Paguh dan Bra bersama-sama bantu Tambun bina masyarakat madani. Kepada ahli paling membangkang pula, marilah berunding sebaik-baiknya dengan kerajaan sebagaimana persamaan masa Bra jadi Perdana Menteri. Syed Abu Hussein sebelum ini menyatakan kerajaannya untuk menyokong kerajaan bani pimpinan Anwar sekarang yang kurang dapat membutuhkan dana yang mencukupi untuk kawasannya. Akhirnya tuan, mari terus mencukupi kerajaan bani pimpinan Ibrahim. Assalamualaikum.